Di sebelah kanan. Saya Rai. Saya Rian. Saya Wahyu. Saya Kiki. Okey, boleh kamu apa ni perkembangan terbaru di Massive? Ya, perkembangan terbaru adalah kita sedang mempersiapkan album barunya The Massive, dan sebagai single pertamanya adalah lagu yang jadi soundtrack Po Boy Boy, judulnya Di Bawah Langit Yang Sama. Dan rencananya di awal Februari nanti kita akan melakukan rangkaian promo untuk soundtrack Po Boy itu. Dan ini juga jadi pengalaman pertama The Massive juga mengisi soundtrack film animasi anak-anak. Jadi sekalian nanti di bulan Februari nanti kita akan merilis album baru, di mana lagu itu juga, album itu ada lagu soundtrack Bobo Boy. Oke, adakah rangka promosinya di Malaysia? Ya, di awal Februari nanti di tanggal 1, 2, 3 itu kita akan ada beberapa rangkaian promo. Kayak kita datang ke beberapa TV di Malaysia, terus di radio juga, industri radio. Dan akan ada press conference juga, nanti kita akan bernyanyi secara live lagi Di Bawah Langit Yang Sama. Jadi rangka promosinya hanya untuk film Bobo Boy saja ataupun album dan sekali. Film, karena lagu soundtrack itu ada di album terbarunya The Massive. Jadi ya, kiranya 2 in 1 ya, lah. Ya, ya. Okey, bagaimana kolaborasi ini terjadi? Sebenarnya kita juga tidak menyangka The Massive bisa dipilih untuk menjadi soundtrack, mengisi soundtrack film Bobo Boy The Movie ini, karena memang dari pihak Animonsta dan Dena Production yang dari Indonesia saat itu sedang memilih mencari band yang pas untuk mengisi soundtrack, dan mereka mencari band yang katanya image-nya harus bagus gitu, harus di media atau apapun, tidak pernah ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah mereka mempercayakan kita memilih The Massive untuk mengisi soundtrack Bobo Boy, dan kita juga menyambut apa ya, bahagia, karena memang salah satu mimpi kita juga sih bisa mengisi soundtrack film animasi anak-anak, dan ternyata mimpi kita diwujudkan. Dan memang kita juga pengen ada lagu anak-anak yang bisa, lagu yang bisa diterima sama anak-anak lah, karena di era sekarang kan banyak lagu-lagu yang sebenarnya kurang pas untuk anak-anak gitu. Jadi ya, kita bahagia sekali dapat kesempatan ini, jadi ada lagu The Massive yang memang bisa dinyanyikan sama anak-anak. Oke, selain daripada soundtrack untuk film Bobo Boy, adakah single lain yang akan di Massive promosi juga? Pasti, karena ini kan album ya, jadi album itu ada 10 lagu, termasuk lagu yang Bobo Boy yang Di Bawah Langit Yang Sama. Jadi selain lagu Di Bawah Langit Yang Sama, nanti akan ada lagu-lagu juga yang ada di album itu yang pasti akan dipromosikan. Jadi sebenarnya kita juga pengen peminat di sana juga tidak hanya membeli satu atau dua lagu, tapi albumnya juga dibeli nanti gitu, satu album, karena di album itu, di album kelima The Massive, lagunya menurut kita sih bisa mewakili perasaan banyak orang dalam situasi apapun, saat rindu sama seseorang, saat jatuh cinta, saat kita ngerasa lagi punya banyak masalah, mungkin setelah dengar lagunya The Massive bisa jadi semangat lah. Selain daripada promosi di TV dan juga di untuk film, ada buat tour ataupun showcase di Malaysia? Masih rencana, jadi setelah nanti pemutaran movie Bobo Boy, mungkin kita akan ada konser juga di Malaysia, tapi ini masih rencana yang sedang dimatangkan, sedang diproses lagi. Dan kalau untuk showcase nanti juga, nanti saat kita promo, kita akan live juga, akan bermain secara akustik juga di sana, menyanyikan beberapa lagu yang mungkin selain lagu Bobo Boy, juga kita akan menyanyikan lagu yang sudah terkenal di Malaysia. Apalagi yang boleh dimensif kongsikan dengan peminat di Malaysia? Selain daripada album dan soundtrack. Ya, mungkin kita pengen, sebenarnya kan ada beberapa fans juga di Malaysia yang memang selalu
selalu kontak kita melalui Instagram atau sosial media yang lain. Kita pengen sebenarnya ya bertemu sama mereka lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus kan kita juga banyak mungkin ada yang belum punya album-album The Massive yang sebelumnya yang mungkin susah dicari di Malaysia, kita juga akan membawa itu merchandise dan sebagainya. Terus apa lagi ya, itu kita pengen bisa bertemu dengan peminat kita di Malaysia yang kita sebut sebagai Massivers Malaysia. Mungkin ada lagu-lagu religi untuk bulan Ramadan. Kalau lagu religi kita sedang mempersiapkan juga. Sedang ada beberapa rencana besar juga jadi untuk di bulan Ramadan. Ya ditunggu aja, karena sebenarnya kalau The Massive sendiri kita mengeluarkan lagu religi itu tidak tidak terlalu yang spesifik untuk maksudnya Islamic. Bisa dirasakan sama yeah. semua semua agama, universal. Oke, okay. Last kali pesanan The Massive untuk peminat di Malaysia. Untuk peminat di Malaysia, yang pasti jangan lupa nanti beli album The Massive yang terbaru, dimana di situ juga ada lagu soundtrack Bomboy the Movie, wajib dibeli dan download di portal musik digital seperti di iTunes atau apapun. Silakan, jangan membeli yang bukan original, harus yang original.